hebat semua atlet yang kita tunjuk tadi tu kan. Semua atlet tu bersama dengan kita sekarang. Kita ada Lee Zijia, Aaron Chia, Sowu Ye, Nur Suryani, Muhammad Taibi dan juga Farah Ain Abdul Hadi. Assalamualaikum. Good morning everyone. Morning. 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 Semua nampak macam kat tempat sama je tu. Quarantine kan? Okey, untuk pengetahuan semua, mereka semua masih lagi quarantine. Yep. Jadi pada hari ini kita bersama dengan mereka. Kita nak berceritalah mengenai coret-coret dan juga bagaimana dari segi perasaan dan semua. Mungkin kalau kita tengok, ialah bila menang kita gembira, bila kalah mungkin kita bersedih. Tapi pastinya ada kena perancangan apabila setiap kali pertandingan kan? Betul. Okey, kita sorang-sorang kita interview kita bersama dengan Lee Zijia dululah. Zijia, you tahu tak you punya backhand viral? Okay. you tengok tak? Dia dah biasa buat. Okay. Dia dah biasa buat dah backhand. Tapi kita nak cerita pasal masa Olimpik. Orang kata tekanan, pressure Olimpik tu lain bila bawa nama negara pergi ke Sukan Olimpik. Betul ke, Lee Zijia? Ya, betul. Memang satu feeling yang totally different dengan tournament yang saya compete sebelum ini. And so, Dato' Lee Chong Wei pun pernah cakap dengan saya, panggil saya standby, memang akan different sana. So memang macam dia cakap, memang totally pressure different, nervous, mental semua totally different lah bagi saya. Satu experience yang bagus lah. Betul. Okey. Dan selain itu juga kalau kita tengok Aaron Chia dan juga Wuyi adalah antara nama-nama yang telah pun disebut-sebut apabila berjaya meraih gangsa untuk negara kita. Luar biasa. Jadi penampilan yang pertama memberi impak yang sangat luar biasa. Mungkin Aaron dan juga Wuyi boleh kongsikan perasaan. Adakah orang kata bila kali pertama ni semangat dia luar biasa mengatasi segala-galanya, Aaron dan juga Wuyi? Silakan Aaron. Kawai saya memang boleh cakap happy lah dengan macam performance kita dekat Olimpik ni. Yeah. And then memang sampai sekarang pun masih happy lagi. Macam tak percaya ke? masih happy macam tak percaya ah. ada medal tak dekat situ? Ada dekat sini. Alamak, masa nak tunjuk medal. Okey, kejap. Jangan tunjuk medal dulu sebab kita tunjuk. Okey. Aaron, di manakah medalnya? Wow. Yes. Wuyi pun ada simpan juga medal dekat situ sekali. Ada. Wah, kita tayangkan medal yang sangat-sangat hebat. Okey, Wuyi, kita nak nak tahulah apabila awak berjumpa main dengan idol sendiri masa perlawanan penentuan pingat gangsa tu. Awak kata memang awak minat dengan The Daddies, awak suka dia orang dari awak kecil lagi. Macam mana perasaan bila main tu? Ada takut tak? Tak, tapi saya rasa saya hargai lah setiap perlawanan dengan mereka sebab dia idol saya masa kecil dan saya dapat bertemu dengan dia dekat Olimpik itu, saya rasa sangat bangga lah. Saya amat hargai setiap match dengan dia dan saya harap bolehlah bertemu dia lagi lepas Olimpik ini. Alright. Okey, dan selain itu juga Farah Ain turut saya rasa telah pun membuatkan ramai rakyat Malaysia jatuh cinta, jatuh hati pada senyuman dan juga pada persembahan gayanya. Sen, sebab kita semua sudah maklum bahawa Farah Ain adalah kali pertama dan waktu dapat pergi ke Tokyo pun dah satu pencapaian yang cukup luar biasa. Jadi Farah, kalau kita tengok kan, daripada awak sampailah awak telah pun dapat keputusannya, senyum dan juga perasaan gembira tu. Jadi adakah Farah pergi ke sana tanpa ada perasaan satu bebanan ataupun nak enjoy apabila pergi ke sana? Semestinya ialah kita dah qualify untuk ke Tokyo, so bebanan tu memang sentiasa ada sebab saya pergi ke sana, saya wakil Malaysia. Tetapi saya nak ambil segala apa yang saya boleh dekat di Olimpik. So sebab itulah kalau you tengok saya memang sangat menghargai setiap masa yang saya berada di sana sebab saya rasa ini adalah satu momen dalam saya punya career yang sangat bagus and then saya ingin membuat yang terbaik saja dan itu yang telah saya lakukan semasa saya di Olimpik. Ya, kita boleh nampak daripada senyuman dengan performance daripada Farah Ain kan, masa Farah Ain buat
lompatan-lompatan tu kan. Mm-mm. Semua rakyat Malaysia dok tweet, bagi semangat sebenarnya. Walaupun Farah Ain tak baca kat sana. Masa tu tengah buat game kan. Kita tweet, go Farah Ain, go. Tapi tengok daripada aksi ni. Kita tahu bila satu pertandingan yang diorang kata bagi point subjektif, dia memang agak tricky kan Farah Ain, kalau kita nak cakap pasal point subjektif ni. Memang sememangnya dia punya point system tu, especially dekat the Olympic Games, memang sangat berbeza lah kalau kita compare dengan SEA Games atau Asian Games. Standard dia obviously ialah tertinggi di dunia. So that's why masa kita prepare untuk Olympics ini, kita just buat yang terbaik and kita prepare sebaik yang kita boleh. Semasa kita pergi sana, kita just boleh buat yang terbaik saja di sana. Ialah sebab setiap kali kita perform, kita kena just buat apa yang kita buat dalam training. Yes. Dan okay, selain itu juga Kak Suriani pastinya telah pun menunjukkan satu persembahan yang cukup hebat. Yeah. Ia kali kedua untuk berada di Olimpik ini. Jadi Kak Suriani, bagaimana agaknya bila kita tak dapat buat latihan ataupun menyertai pertandingan-pertandingan yang besar, adakah ianya mempengaruhi dari segi prestasi kita, Kak? Memang kita atlet, kita perlukan track feelings of the competition, especially dalam sukan menembak ni kan. Mm-hmm. Sebab dia ada faktor luaran untuk 50 meter ni kan. Dia punya benda, faktor angin, faktor technical, psychology, preparation, everything is, we need to be inconsistent in every game. So the next game, kita dah tahu dah apa yang kita nak buat. Macam untuk Olympic London 2012, Kak Suriani masa tu pergi ke Olympic mengandung. Kan, bila okay, pergi tahun ini dalam keadaan yang okey, sihat apa semua, bila pergi ke sana mesti ada satu mindset yang kita macam okey, kita nak bantai. Sebab saya ada baca satu artikel yang Kak Suriani nak tamatkan pertandingan dengan nombor yang lagi tinggi, betul Kak Suriani? Betul. Tu lah, bila kita tengok ini yang bestnya Olimpik, walaupun sebelum ni kita tak tahu macam mana pertandingan menembak ni punya rules. Bila tengok game tu, kita terus tahu rules dia. Rules dia banyak tu. Buku dia tebal. Itulah, bila kita tengok tu, kita excited nak belajar rules. Okay, rules dia lebih kepada safety precaution lah. Untuk keselamatan. That's why bila yang nak join sukan menembak ni, kena orang cakap pemikiran yang dah matang. Especially 14 tahun ke atas lah. Yeah. Sebab dia dah tahu dah apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Sebab benda ni melibatkan career you sepanjang tahun. Once you break the rules, you tak boleh pegang senjata seumur hidup. Yes. Yang penting, okay, jangan break the rules. Itu. Okay, Lizzie Jia. Kita nak tanya siapa? Kita akan kembali bersama dengan Lizzie Jia.